teman-teman. Halo teman-teman. Halo. Satu, dua, tiga. Annyeonghaseyo Health Travelers. Kalian bisa tonton video ini karena video ini bakalan sangat membantu deh buat kalian yang masih bingung. So, jangan di skip, selamat menonton. Halo, saya Nasir Ramadan. Selamat datang di kelas belajar bahasa Korea. Qua. 휴가 때 제주도에 다녀올 거예요. Oke, materi pelajaran kali ini di bab 17. 휴가 때 제주도에 다녀올 거예요. Pada saat liburan saya akan pergi ke Pulau Jeju. Target pembelajarannya adalah bercerita tentang rencana dan pengalaman berwisata. Kata bahasanya AO Boda mencoba, kosakatanya tempat wisata. Sekarang kita dengerin dulu percakapan berikut. 대화 1. 리한 씨는 제주도에 가봤어요? 네, 가봤어요. 제주도가 어땠어요? 좋았어요? 네, 정말 좋았어요. 특히 바다가 너무 아름다웠어요. 그래요? 저도 제주도에 가보고 싶어요. 네, kita bahas satu-satunya. Rian 씨는 제주도에 가봤어요. Apakah Rian pernah pergi ke Pulau Jeju? 네, 가봤어요. Ya, pernah. 제주도가 어땠어요? 좋았어요? Bagaimana Pulau Jeju? Apakah bagus? Ne, 정말 좋았어요. Ya, sangat bagus. 특히 바다가 너무 아름다웠어요. Terutama pantainya sangat indah. 그래요? 저도 제주도에 가보고 싶어요. Begitu ya, saya juga ingin mencoba pergi ke Pulau Jeju. Ohuilnya, kosa kata satu, Yohengji ya, tempat wisata. Pertama, san, gunung. Donggul, gua. Pokpo, air, terjun. Posu, danau. Gang, sungai. Bada, laut. Som, pulau. Incheon, pemandian air, panas. Yujokji, peninggalan bersejarah. Minsokjeon, kampung tradisional. Norigongwon, taman bermain. Drama Chwalyongji, tempat syuting drama. Aremdapta, indah. Yumyeonghada, terkenal. Gyeongchiga, Jota, pemandangannya bagus. Saramdeuri, Jinjo, ada orang-orangnya ramah. Nah, munmobilnya tata bahasa satunya A atau O boda, artinya mencoba. A atau O boda dilekatkan di belakang kata kerja untuk mengekspresikan pengalaman atau tindakan mencoba suatu kegiatan. Ketika mencoba melakukan suatu kegiatan, digunakan bentuk A atau O buayo atau AO BO SEO. Ketika mengungkapkan pengalaman digunakan bentuk AO WASTA. Nah, untuk kosakata yang berakhir dan A dan O ditambahnya berarti A BODA. Contohnya GADA, pergi, menjadi GA BODA, mencoba pergi. MASIDA, minum, menjadi MASYO BODA, mencoba minum. Yang selain A dan O ditambahnya O BODA. Contohnya Mokta, makan, menjadi Mogo Boda, mencoba makan. Ikta, membaca, menjadi Ilgo Boda, mencoba membaca. Yang Hada, menjadi He Boda, contohnya Gongbu Hada, belajar, menjadi Gongbu He Boda, mencoba belajar.
Lalu Udong Hada olahraga menjadi Udong He Boda, mencoba olahraga. Contohnya, Iose, Ibo, Boseo, cobalah pakai baju ini. Nah, contoh percakapan. Jeju doe gabas soyo, pernah pergi ke Pulau Jeju? Ne gabas soyo, tuan sido. Hanbon ga bo seo, ya sudah pernah, tuan juga coba pergi ke sana. Hanguge isel te, yo henge mani he bugosip poyo. Ketika ada di Korea, saya ingin mencoba berwisata ke banyak tempat. Nah, sekarang kita coba penggunaan A atau O boda pada kalimat ya. Contohnya, Jeju do gabasoyo, saya pernah ke Pulau Jeju. Kalau ini pernah berdang ya, berarti jadi Bada eso suyohe buas soyo, saya pernah mencoba berenang di laut. Berdua, bulgogire mogo buas soyo, saya pernah mencoba makan bulgogi. Bertiga, hanbogel ibo buas soyo, saya pernah mencoba memakai hanbok. Berempat, kimcire mandoro buas soyo, saya pernah mencoba membuat kimchi. Nah, materi selanjutnya masih pembelajaran sama. Tata bahasanya ego yoyo yang artinya akan. Kosa katanya kegiatan dan persiapan wisata. Kita dengar dulu percakapan berikut. 대화 2. 수루 씨, 이번 휴가 때 뭐 할 거예요? 친구하고 설악산에 갈 거예요. 투안 씨는 뭐 할 거예요? 저는 제주도에 다녀올 거예요. 비행기 표는 샀어요? 네, 숙소도 벌써 다 예약했어요. 이렇게 다 baca lagi ya. 수루 씨, 이번 휴가 때 mohal go yoyo, suruh ketika liburan kali ini akan melakukan apa? Cinggu hago soraksane ga go yoyo, saya akan pergi ke Gunung Sorak dengan teman. Tuan sinen mohal go yoyo, tuan akan melakukan apa? Jonen jeju doe dan nyowul go yoyo, saya akan pergi ke Pulau Jeju. Bihengi pionun sasoyo, sudah membeli tiket pesawat. Ne suksodo boso da yoyag es soyo, ya saya juga sudah memesan penginapan. Nah sekarang ohwi i ya, kosakata kedua. Yoheng junbi wa waldong, kegiatan dan persiapan wisata. Pertama, Yohengel Gyohik Hada, merencanakan wisata. Yohengel Junbi Hada, mempersiapkan wisata. Pyorel Sada, membeli tiket. Soksorel Yeyak Hada, memesan penginapan. Jimel Sada, menata barang bawaan. Cubal hada, berangkat. Docak hada, sampai. Jibel pulta, membongkar barang bawaan. Mukta, menginap. Bak mulguane, gualib hada, mengunjungi museum. Cuk jerel Gugyong ada, menyaksikan festival. Ginyong Pumel sada, membeli cendera mata. Nah, mohon buat ini ya, tata bahasa dua aja. Ego yoyo, yang artinya akan. Jadi, ego yoyo dilekatkan di belakang kata kerja
untuk mengekspresikan rencana di masa depan. Untuk yang berakhir dari konsonan, ditambahnya ego, yoyo. Contohnya, ikta menjadi ilge, go, yoyo, akan membaca. Untuk yang berakhiran vokal dari konsonan real, ditambahnya real, go, yoyo. Contohnya, jada, tidur, menjadi jago, yoyo, akan tidur. Alta, mengetahui, menjadi algo, yoyo, akan mengetahui. Nah, contoh kalimat percakapan dia. Ono jojo ge odie so moge goyoyo malam ini akan makan di mana? Jibeso moge go yoyo haya akan makan di rumah. Percakapan 2. Ibon yod hiwe moha goyoyo akan melakukan apa pada liburan kali ini? Nah, jawabannya. Cinggure manaro jaka reta e gal go yoyo, saya akan pergi ke Jakarta untuk menemui teman. Nah, sekarang kita nyobain melengkapi kalimat dengan go yoyo ya. Contohnya, Neil mohal go yoyo, apa yang akan kamu lakukan besok? Ya besok, swil go yoyo, saya akan istirahat di rumah. Contoh nomor 1, Neil mohal goyo, besok akan melakukan apa? Dia akan bertemu teman ya, berarti Cinggure manal goyo, saya akan bertemu teman. Nomor 2, Jumare mohal goyo, pada akhir pekan akan melakukan apa? Ini mau pergi ya, ke Busan, berarti Busane gal goyo, saya akan pergi ke Busan. Nomor 3, Hyugate mohal goyoyo, ketika liburan akan melakukan apa? Ini mau berwisata ya sama temennya, berarti Chingu hago gachi yoheng gal goyoyo, akan pergi berwisata bersama dengan teman. Nomor 4, Hyugate mohal goyoyo, ketika liburan akan melakukan apa? Jawabannya Jeju doe galgo yoyo, saya akan pergi ke pulau Jeju. Nah, untuk aktivitasnya nanti kita bisa belajar bareng di kelas online ya. Sekarang kita ke IPS topik degija dulu, mendengar. 17과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 1번 1. 산 2. 동굴 3. 바다 4. 민속촌 2번 1. 독서 2. 여행 3. 요리 4. 낚시 3에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 제주도에 가봤어요? 4번 설악산이 어땠어요? 5번 휴가 때 뭐 할 거예요? Nah, untuk nomor 1 sama 2 tadi kan disebutin pilihan nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, nomor 4 apa. Nanti kita tinggal sesuaiin aja gambar ini dengan tadi kosakata yang disebutin, nomor 2 juga sama. Nah, kalau untuk nomor 3 sampai 5 tadi ada pertanyaan nih, jadi kita harus paham dulu pertanyaan apa biar kita bisa milih jawaban yang benar. Nah, IPS topik juga ada LG membaca. Kalau ini jadi gambar ini bahasa Koreanya apa? Gambar ini bahasa Koreanya apa? Nah, kalau bertiga sampai lima, kita melengkapin kalimat. Jadi, di sini titik ini, jawabannya pilihannya di sini. Nah, kita harus pilih yang sesuai dengan J.
Jadi kita ngisi titik untuk melengkapi kalimat berikut. Nah, untuk cara pengisian di PSTOP, nanti kita bisa belajar bareng, kerjain bareng di kelas online. Oh ya, materi ini adalah original dari HRD Korea dan saya hanya menjabarkannya saja. Jadi, mohon maaf kalau penjabaran saya masih belum baik karena saya juga masih belajar. Sekian, wassalamualaikum. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar ngisi IPS topiknya, bisa ikut kelas online-nya gratis. Silakan hubungi nomor yang tertera atau klik link yang ada di deskripsi.